Nih, brio-brio seperti ini banyak sekali di tempat kita. Pokoknya harga dari 130-an. Brio seperti dari 130-an sampai 160-an ya, naik turun itu. Matic manual ada semua, komplit, tinggal pilih. Yaris GK5 juga banyak sekali, harga dari 170-an. GK5 RS ya, dari 170-an sampai 200-an. Nah, tinggal pilih saja, monggo. 170-an di tempat kita juga banyak GK5. Ada 2 kalau enggak 3 kalau enggak salah. Nah, untuk stok GK5 sendiri juga banyak sekali ya, kita tengok ya. Nah, itu GK5, GK5 HRV. Nah, itu ada ribbon, jenengan tinggal pilih saja monggo. Jenis ribbon pokoknya di tempat kita full. Bensin, solar, matic, manual ada semua. Tinggal pilih. Menyesuaikan selera panjenengan. Nah, ini bensin ya sekitar 200-200an koma ya. Kalau solar seperti ini 300an koma, tahunnya 2018 soalnya lokal. Ini ada Mobilio. Mobilio platnya G120-an ya, manual Mobilio 2014-15an. Kita tengok transmisinya. Lokalan 120 jutaan saja. Ini ada CS 2007-an. Ini matic transmisi, manual transmisi yang VTEC ya. VTEC lokal AE. Iki lagi teko dengke to. Iya betul. Ya baru datang kemarin ya. Harganya ini 89 juta ya, melihat monggo silahkan. Kalau VTEC masih tinggi memang. Nah, ini lokal. Brio, Brio dari 90-an kita tersedia sampai 100 koma. Nah, jenis Brio. Mobilio putih. Ini manual. Manual ya. Keten. Manual ya. Manual ada R3, GX Elegant Matic ya. Ini GX Elegant. Totalnya 2015-an harganya 134 juta ya. Mana silakan. GX Elegant dan Matic ya. Barangnya jarang soalnya. Pajero ya, lampunya terlalu kinclong. Ini 2018, tipenya Dakar ya. Platnya cantik. AE GBU. Ya, mana silakan monggo. Matic transmisi. Ini harganya kita jual 399 juta, murah meriah. Di pasaran 440-an ya, tahun segitu. Yang minat monggo silakan. Ini kondisi bagus, mobil bagus, cuma dia terus terang minusnya di KM, KM-nya 200 koma. Cuma real ya, karena kita memang tidak pernah ngotak-atik KM. Nah, sebenarnya kalau kita mau curang, kilometer mau kita buat 50.000, 40.000, 10.000 pun bisa. Nah, cuma kita jual itu apa adanya. Ini minusnya KM-nya agak tinggi itu aja. Kalau lain-lain mobil bagus ya. Tidak ada bekas-bekas yang insiden ataupun bekas banjir, aman. Jaminan, jaminan monggo silakan. Ban-bannya juga masih baru. Pajero-nya. Ada Yaris Lele untuk tahunnya 2015-an ya, kita tengok itu. Ini baru masuk, harganya murah cuma 147 juta karena ini matic ya. Kalau yang manual 130-an 40-an dapat. Ini ya soalnya yang matic, joknya ini ori cuma cover. Nah, monggo. Sayang lagi dilepas. Nah, ini ada Fortuner dan Fairjet, jenengan pilih mana kira-kira? Fortuner Fairjet 2018-19, platnya L, ini harganya 415 juta ya, mana silakan monggo. Ini ada Avanza untuk tipenya G ya, untuk tanya 10 ya, benar. Tipe G 2010 platnya D, minusnya cat-catnya ini ya. Benar barangnya, catnya masih ori, kita tengok ya. Nah, ini loh, masih ori ini. Nah, ini tapi kusem kan. Sebagian-sebagian ada yang kusem. Ya, repair paling 1,5 juta lah, udah beres. Teman-teman pedagang silakan yang mau nempel ini kita obral. Meskipun baru datang kita obralkan. Harganya 89.500, 80 jutaan ya. Avanza baru di tempat kita banyak sekali ya. Tinggal pilih hitam, putih ada semua, matic, manual ada semua, komplit ya. Dari harga yang tersedia dari 130-an Avanza Barong sampai 150-an, tinggal pilih menyesuaikan selera panjenengan ya. Nah, ini juga ada yang plat lokal juga Avanza Barong. Nah, spender juga banyak sekali spender ya. Nah, itu red ini 1 2 3 spender di dalam masih banyak lagi. Ini spender lagi, spender di tempat kita ada 20 30 unitan untuk jenis spender saja ya. Nah, karena memang mobil sangat ramai di pasaran. Avanza, Avanza itu juga ramai. Nah, itu spender Avanza R3 itu sangat ramai sekali di pasar ya. Tinggal pilih saja monggo. Ya, ini kan R3, R3, Expander, Expander full stock. Grand Livina tipenya XV ya, baru masuk platnya P. P itu daerah minusnya ada itu. Ada dekok nanti kita anu ya. Kita kop. Sistemnya itu kop. Jadi nanti udah kembali normal. Matic transmisi tipenya XV ya, varian yang tertinggi pada tahun 2009-10-an ya.
Minat monggo silahkan Matic transmisi, harganya ini 82 juta. Yang harga 70-an ada. Nah, ini masih 82 ya. Minat monggo merapat. Baru datang kemarin. Ada Eva Lia. Mbak Eva ya. Ini ada Mbak Eva dan Mbak Lia. Yang minat silahkan monggo. Ini harganya ini harganya 98 juta karena tahunnya 2013-14 dan tipenya tinggi ya, tipenya XV. Ya, minat monggo silahkan. Innova-Innova lama juga banyak. Innova Grand, Innova yang 2005, 4, 9, 10 juga ada. Bensin, solar ada semua. Ini 150-an, 159 ini ya. Banyak lokal M. 2013-an. Ini Spender. Ada Pajero, Pajero lama di tempat kita juga ada. Exit ya, kebanyakan exit tipenya. Exit Dakar itu ya untuk Pajero lama yang paling banyak, yang rame ya intinya, dan yang paling banyak di tempat kita, di showroom kita. Innova lagi, Innova Grand. Ini ada Himek, Himek tahun 2017 ya, Himek mobil kecil, pickup kecil ya. Nah, ini usaha-usaha jajan-jajan bisa ini ya, harganya cuma 52 juta 52 juta yang menurut monggo silakan. Terior kurang lebih seperti ini ya. Mobilio ini 2016 pemakaian ya, jadi perakitan 2015. Ini manual transmisi, kita tengok dari belakang. Ini dia dari belakang, 16 pemakaian. Ini harganya 139.500 ya, minat monggo silahkan. Mobilio nya mumpung baru datang. Ini ada Xenia All New 2012. Payu, Payu Sen, Payu piro? 93 Xenia ya, 92 ini udah laku ternyata. R3 Renteng tempat kita banyak sekali, tinggal pilih 100-an, 100 lebih dikit ya. R3 itu 100-an, naik turun itu pokoknya, jenis R3. Ini ada Yaris, Yaris ini juga baru masuk, 2009-an kalau dari tempatnya ya, 80-90-an tipe E. Yang minat monggo silahkan. Transmisinya manual, nah itu bonus bulu domba. Minat monggo. Ada Honda Civic FD, kemarin jadi cari Civic FD silahkan, mumpung baru masuk ya Civicnya. Manual atau Matic kita tengok dulu. Tuk taunya apa ini kemarin? Manual, manual ya. Untuk taunya ini 2000-nya 9-an kalau nggak salah. Nanti bisa tanyakan ke marketing kita untuk Civicnya tahunnya. Kalau harganya sudah pasti 122 juta ya, minat monggo silakan Civicnya. Ada sedan Honda Accord ya, sedan Accord ini tahunnya 2008-2009 untuk tahunnya. Untuk warna abu-abu, warna abu-abu untuk transmisi manual ya itu. Mobilnya bekasnya Pak Pejabat ini. Harganya cukup 116 juta aja nih, yang minat silakan sedan Accordnya. Ada Panther tahunnya 2019, harganya 154 ya, 154 juta yang minat silakan monggo Panthernya, Panther Turbo ya. Innova, Innova ya, kemarin banyak cari Innova silakan, ini mumpung banyak baru datang. Innova Reborn, Reborn, Innova yang Grand, banyak Barong juga ada, Matic manual ada semua ya. Nah ini seperti 2017, ini 230-an, itu juga ada lagi hitam, Reborn, nah, Fortuner 2014, ini 27 TRD soalnya yang TRD. Yaris baru masuk 2012-13an, harganya ini 100 100, tipenya juga tipe tinggi soalnya platnya B. Harganya 116 juta. Pasarnya 130-an ya, bisa dicek. Kondisi bagus, ciamik, manual transmisi. Yang minat monggo silakan. Ini mumpung baru datang. Ya, silakan monggo. Yarisnya. Ada Sirion, Sirion ini 70-an koma ya Mas Ian, platnya B manual. Ini baru datang soalnya, manual Matic kita cek dulu. Saya sendiri juga belum tahu, data belum masuk masalahnya. Matic, Matic. Ada Expander Sport ya, platnya lokal lagi. Ini silakan. Kilometernya berapa? Hah? 28.000 km saat rendah ya. Platnya juga lokal, kemarin cari per lokal. Silakan ini mumpung ada Sport. Ini Matic transmisi yang belum dapat mobil lebaran monggo. Mumpung baru datang, mobilnya masih kayak baru ini ya, mobil antik. Harganya kita jual cuma 208 juta.
spot 29, naik turun 19-an ya, nanti bisa komunikasikan dengan tim marketing kita untuk menanyakan lebih detailnya. Ada lagi Sirion, Sirion ini 70-an, 70-80-an ya, Matic baru masuk, Ras, Ras baru masuk juga. Dan masih banyak lagi Mobilio, putih, Matic manual ada semua, tinggal pilih. Ini ada Mas dari Malang Mas ya? Berapa kali sudah? Dua kali, siap, terima kasih banyak Rawi. Sendiri tak? Sendiri, siap, terima kasih. Nah, ini ada lagi Exover tahun 2011 ya untuk tahunnya. Exover 2011 ini harganya cukup 83 juta aja nih, yang minat silakan. Langsung kita obrol aja nih, ban-bannya juga tebal. Warna hitam, untuk transmisinya manual ya itu. Yang minat silakan, Exovernya. Nah, ini ada lagi Honda Jazz. Honda Jazz platnya lokalan AE aja nih ya. Lokalan AE warnanya hitam untuk warnanya. Ini harganya cukup 80 jutaan aja nih Honda Jazz. Nah, untuk interior seperti itu ya, Matic transmisi. Nah, ini ada lagi R3, R3 GX seperti ini. GLG ya dari satu R3 New 150-an ya, tersedia 150-an sampai 180-an. Naik turun itu harganya. Turun harganya itu ya. Bapak pelanggan kita tersinta. Rumahnya mana, Pak? Kediri. Kediri. Sudah berapa kali? 7 kali. 7 kali ya, alhamdulillah. Nah, pembelian ketujuh ini apa ke-8 ini? Ketujuh ini. Siap, terima kasih banyak. Monggo. Terima kasih, Pak. Nggih, monggo, Pak. Makasih, Pak. Monggo langsung masuk aja. Ini juga sama Fortuner ya. Ini 2000-nya 13-an juga naik turun itu ya. Harganya 243 juta ya. Minat silakan. Tadi yang putih. Karimun di tempat kita banyak sekali ya, tinggal pilih menyesuaikan selera jenengan. Karimun Matic manual, manual ya, manual. Maticnya kosong-kosong Mas ya. Matic Karimun Matic seperti ini kosong. Kosong, adanya manual ya kebanyakan. Harga dari 60-an 70-an koma sampai 80-an koma itu yang tersedia di tempat kita. Ada Agya juga Matic baru masuk. Ini 100-an koma Mas Ian. Livina seperti ini, Livina renteng dari 90-an sampai 100 koma juga. Tinggal pilih menyesuaikan selera panjenengan. Manual Matic ada semua. Nah, ini cuma 103 juta. Dari punya 14 tipenya XV ya. Dan masih banyak lagi yang lain. Ini Livina lagi, Livina pakai banyak banget. Putih ada. Hitam ada. Silver juga ada. Tinggal pilih. Yaris. Ada Katana tahunnya 95, ini antik ya barangnya ya. Ini 40-an 48 47 juta ya, menak silakan. Juga Yaris. Yaris seperti ini di tempat kita banyak sekali juga. Tinggal pilih saja. Manual Matic ada semua. Ini Matic ya, Matic lebih mahal. Ini 160-an koma ya kalau yang Matic ya Mas Ian. Itu yang manual agak murah. Nah, itu yang putih itu ya. Kita tengok ya. Kalau yang putih ini bentar. Kita tengok yang putih ini sekitar 150-an. Kok Matic juga ini? Tahunnya kurang lebih sama. Nah itu. Jadi memang tergantung kita dapatnya, dapatnya beda-beda ya. Jadi menentukan harga dapatnya, menentukan harga jualnya. Intinya seperti itu ya. Nah ini dia spesial Brio New ya. Brio yang bulat. Brio yang gemoy. Ada lagi Picanto tahunnya 2010-an. Picanto abu-abu ya ini. Manual transmisi harganya kurang lebih kisaran 50-60-an tuh harganya. Bodinya juga masih kaleng ini. Yang minat silakan. Picanto 2010-an. Jenis-jenis stiker juga masih ready sangat banyak ya stoknya di kita. Ada Grand Avega ini juga ada. Terus ini Mirek juga ada ya. Silakan tinggal pilih aja. Grand Avega ini juga 90 jutaan aja nih, yang minat silakan. Warna putih favorit, acet-acet pemakaian itu. Ini ada Hyundai Grand Avega ya, Hyundai Grand Avega tahun 2012-13 untuk tahunnya. Platnya lokalan W, ban-bannya juga masih tebal. Nah, ini warna silver, manual transmisi, harganya 90 jutaan aja nih, yang minat silakan. Ras ya, tipenya S 2008-an, ini baru aja masuk. Yang minat monggo tipe S, rasnya ini kita jual murah cuma 107 juta. Ya minat monggo silakan. 289-an ya kurang lebih itu. 9 2009. Alhamdulillah rabbil alamin. 2009 ya untuk transmisi Matic. 107 saja, murah ya. Monggo. Nah, harga spesial mau lebaran. Livina putih juga kemarin banyak cari Livina putih ya, silakan mumpung baru datang ini. Matic Mas, Matic manual Mas.
Manual, ini manual. Hasil TT itu ya ini ya? Bukan. Ini kayaknya hasil TT 2013-14 renteng 102 juta ya, 102 juta. Ini manual. Di situ ada juga ya putih ya. Honda Jazz, Mobilio 2015 ini juga baru masuk. Mobil-mobil banyak 110, 120, 130 itu yang paling banyak ya. Ini ada tadi apa? Lipina. Banyak baru datang. Ada Ayla, Blinven 60-an, 2014-an, cuma 68 juta. Datsun 60-70-an ya. Datsun banyak sekali stoknya. Yaris ini putih, hitam ada semua, tinggal pilih. Yaris. Dari 80-an Yaris sampai 100 koma. Ada Terios 190-an kemarin kita review. Mobilio mata sipit dari 130-an sampai 160-an. Mobil mata sipit berarti 2017-an ya. 18 itu loh, banyak kan. R3, ini dia R3. R3 yang new. Monggo. R3 new ya. Tinggal pilih, silakan. Banyak stoknya. CRV ini 179.500. Nah, ini 2012-13-an ya. Matic manual ada semua juga. Nah, di Prabu Motor itu sengaja memang kita kompliti ya. Stoknya itu kita kompliti. Jadi biar konsumen banyak pilihan, banyak opsi. BRV full stok juga. Matic manual ada, putih, merah, hitam, silver, komplit. Tinggal pilih saja. Nah, jadi di tempat kita jenengan itu menang milih. Jadi misalkan tidak cocok mobil yang A bisa B, bisa C, dan seterusnya. Lipina putih juga kemarin banyak cari Lipina putih ya. Silakan mumpung baru datang ini. Matic manual mas? Manual. Ini manual. Hasil TT itu ya ini ya? Bukan. Ini kayaknya hasil TT 2013-14 renteng 102 juta ya, 102 juta. Ini manual. Di situ ada juga ya putih ya. Honda Jazz, Mobilio 2015 ini juga baru masuk. Mobil-mobil banyak 110, 120, 130 itu yang paling banyak ya. Ini ada tadi apa? Lipina. Banyak baru datang. Ada Ayla, Blinven 60-an. 2014-an, cuma 68 juta. Datsun 60-70-an ya. Datsun banyak sekali stoknya. Yaris ini putih, hitam ada semua, tinggal pilih. Yaris. Dari 80-an Yaris sampai 100 koma. Ada Terios 190-an kemarin kita review. Mobilio mata sipit dari 130-an sampai 160-an. Mobil mata sipit berarti 2017-an ya. 18 itu loh, banyak kan. R3, ini dia R3. R3 yang new. Monggo. R3 new ya. Tinggal pilih, silakan. Banyak stoknya. CRV ini 179.500. Nah, ini 2012-13-an ya. Matic manual ada semua juga. Nah, di Prabu Motor itu sengaja memang kita kompliti ya. Stoknya itu kita kompliti. Jadi biar konsumen banyak pilihan, banyak opsi. BRV full stok juga. Matic manual ada, putih, merah, hitam, silver, komplit. Tinggal pilih saja. Nah, jadi di tempat kita jenengan itu menang milih. Jadi misalkan tidak cocok mobil yang A bisa B, bisa C, dan seterusnya. Nah, ini ada lagi R3 Geek seperti ini. GLG ya, dari R3 New 150-an ya, tersedia 150-an sampai 180-an. Naik turun itu harganya, turun harganya itu ya. Bapak pelanggan kita tersinta, rumahnya mana Pak? Kediri. Sudah berapa kali? 7 kali ya, alhamdulillah. Pembelian ketujuh ini apa ke-8 ini? Ketujuh ini, siap, terima kasih banyak. Monggo, terima kasih Pak. Oke, monggo, Pak, makasih Pak. Monggo, langsung masuk aja. Ini juga sama Fortuner ya. Ini 2000-nya 13-an juga, naik turun itu ya. Harganya 243 juta ya, minat silakan. Tadi yang putih Ras ya, tipenya S 2008-an, ini baru aja masuk. Yang minat monggo tipe S, rasnya ini kita jual murah cuma 107 juta. Yang minat monggo silakan. 289-an ya, kurang lebih itu. 9, 2009. Alhamdulillah rabbal alamin. 2009 ya, untuk transmisi Matic 107 saja, murah ya, monggo. Nah, harga spesial mau lebaran. Lagi Fortuner TRD, VNT TRD. Yang minat monggo 13-14-an. Harganya 269 juta. Platnya lokal,
Jawa Tengah. Yang minat silakan. Matic transmisi ya. Kondisi ini bagus. Ada Innova Ribbon ya, platnya B Jakarta 2017-18, tipenya G Matic. Harganya 288 juta Matic transmisi. 288 juta. Para abu-abu. Kilometer berapa? 60-an kilometernya. Yang minat silakan monggo. Yang minat Ribbon-nya mumpung baru datang. Innova Ribbon. Fortuner Teado Sportivo ya, tahunnya 2017-18. Sekitar itu ya, 17-18an ya. Ini Matic transmisi TRD ya, yang tipe tertinggi, kilometernya berapa mas? 114 km nya, di tempat kita memang tidak pernah ngotak-ngotak km ya. Ini platnya lokal L Surabaya, harganya kita jual ini 397 juta. Yang melihat monggo. Lipina putih juga kemarin banyak cari Lipina putih ya, silakan mumpung baru datang ini. Matic mas, Matic manual mas? Manual, ini manual. Hasil TT itu ya ini ya? Bukan. Ini kayaknya hasil TT 2013-14 renteng 102 juta ya, 102 juta. Ini manual. Di situ ada juga ya putih ya. Honda Jazz, Mobilio 2015 ini juga baru masuk. Mobil-mobil banyak 110, 120, 130 itu yang paling banyak ya. Ini ada tadi apa? Lipina. Banyak baru datang. Daila, Blinven 60-an, harganya 14-an, cuma 68 juta. Datsun 60-70-an ya. Datsun banyak sekali stoknya. Yaris ini putih, hitam ada semua, tinggal pilih. Yaris. Dari 80-an Yaris sampai 100 koma. Juga Yaris seperti ini di tempat kita banyak sekali juga. Tinggal pilih saja. Manual Matic ada semua, ini Matic ya, Matic lebih mahal. Nah, ini 160-an koma ya kalau yang Matic ya Mas Yan. Itu yang manual agak murah. Nah, itu yang putih itu ya, kita tengok ya. Kalau yang putih ini bentar. Kita tengok yang putih ini sekitar 150-an. Kok Matic juga ini? Tahunya kurang lebih sama. Nah, itu. Jadi memang tergantung kita dapatnya beda-beda ya. Jadi menentukan harga dapatnya menentukan harga jualnya. Intinya seperti itu ya. Nah, ini dia spesial Brio New ya, Brio yang bulat. Brio yang gemoy. Spender totalnya 2018 ya, untuk harganya 18-an. Harganya 179.500 ya, minat monggo silakan Spendernya. Mumpung baru datang banyak Bogor. Ada R3 GX. Nah, ini harganya cuma 119 juta. Ya, minat monggo R3 GX-nya mata renteng manual transmisi. Minusnya dia pajaknya off 1 tahunan. Monggo silakan. Ada Honda Jazz. Tahunnya 2056 Vitek ya. Harganya cuma 70 jutaan ini ya. Yang minat silakan monggo 70-an saja Jazz Vitek-nya. Banyak juga lokal lagi, yang minat silakan. Ini ada Bapak langganan kita tercinta. Dari mana Pak? Dari Wonogiri. Wonogiri berapa kali sudah? Sudah 5 kali pembelian ya. Siap, terima kasih banyak rawuh Pak. Jenengan nego oleh Pak Toyo, monggo. Ya. Mungkin jenengan test drive piye? Nggih, ya, terima kasih Pak. Masih Bojonegoro Mas nggih? Ya. Berapa kali? Satu kali ini ya. Siap, terima kasih. Ada mobil baru datang Avanza, tahunnya 2012-13, platnya lokal AE ya. Yang minat silakan. Harganya ini 118 juta. Spender totalnya 2018 ya, untuk harganya 18-an. Harganya 179.500 ya, minat monggo silakan Spendernya. Mumpung baru datang banyak Bogor. Ada R3 GX. Nah, ini harganya cuma 119 juta. Ya, minat monggo R3 GX-nya mata renteng manual transmisi. Minusnya dia pajaknya off 1 tahunan. Monggo silakan. Ada Honda Jazz. Tahunnya 2056 Vitek ya. Harganya cuma 70 jutaan ini ya. Yang minat silakan monggo 70-an saja Jazz Vitek-nya. Banyak juga lokal lagi. Yang minat silakan. Ini ada Bapak langganan kita tercinta. Dari mana Pak? Dari Wonogiri. Wonogiri berapa kali sudah? Sudah 5 kali. 5 kali pembelian ya. Siap, terima kasih banyak rawuh Pak. Jenengan nego oleh Pak Toyo, monggo. Ya. Mungkin jenengan test drive piye? Nggih, ya, terima kasih Pak. Masih Bojonegoro Mas nggih? Ya. Berapa kali? Kali? Satu kali ini ya. Siap, terima kasih. Ada mobil baru datang Avanza, tahunnya 2012-13, platnya lokal AE ya. Yang minat silakan. Harganya ini 118 juta.